kata agama Islam ni galak supaya kita ni pakak-pakak tolong menolong di atas perkara baik dan perkara takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama kita ni dah lari tak sewifak kita ni pakak tolong menolong di atas perkara dah dosa dan nak jadi seteru musuh sesama kita dah gimari. Sebab itulah mai kata kita orang Islam, kita kena belajar, kita kena tahu, kita nak hidup di atas muka Allah Subhanahu Wa Taala, we betul dengan hak Allah Taala atau dah we kena dengan cara hak Nabi telah buat dah. Dah. Kalau kita tengok agama kita ni galak suruh kita ni buat baik, lepas tu buat perkara takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok contoh masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum setelah Nabi kita hijrah pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, Nabi kita buat Masjid Quba. Tak Ghazali deh. Nabi kita buat Masjid Quba. Kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah buat Masjid Quba ni hebat sungguh. Kenapa? Ramai pakak pergi tolong menolong. Pakak buat. Suka kita tengok. Masjid Quba ni kita tengok gambar. Masa budak-budak ni. Seru apa yang kata perasaan ni mujur. Suka. Boleh dengar. Boleh tengok kisah-kisah. Masa sahabat Nabi. Masa Nabi pakak duk tolong. Aku tu, aku ni buat go tu, buat go ni siapa. Setar je sudah. Contoh masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita hijrah pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, Nabi buat Masjid Quba ni, sahabat-sahabat Nabi yang pakak tolong buat. Allah. Jadi kata pakak-pakak buat. Mung akak gotu, akak tanah, akak batu, akak apa, letak siapa itu. Siapa siap dengan cepat. Kita tengok asal syomenyo masyarakat. Ya tempat kita pun Masya Allah dari segi tolong-menolong buat masjid ni Masya Allah tempat kita, kita boleh puji. Begitu juga kalau tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa perang Khandaq, Nabi gali parit. Nabi gali parit nya pakak galinya pakak piko tanah, pakak ambil tanah kita hau. Panggil kata kalau kita tengok luah Nabi gali parit tak sewi kuda, musuh-musuh Allah Taala ni boleh lakoh. Dia kena gali dia jadi luah. Lepas tu dalek. Kita kata, kuda nak lopak, tak lepas. Lopak jatuh dah, nak naik tak boleh. Tapi Nabi kali, parit tu, sangat-sangat luah lagi dalek. Sekali dengan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Bertukulum, pakak aku tanah pergi mari. Sungguh. Gambaran ini, kita tak boleh lupa dan kita kena ingat siapa hari kiamat. Lepas tu gambaran saat ni supaya dengan awak Masjid Quba saat ni, kita kena ajar di sekolah-sekolah tadika kita. Kita kena ajar kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh, boleh dengar, boleh tahu kata ni gambaran agama Islam tolong-menolong masa Nabi ni pasal ni. Siapa Nabi berdoa di dalam perang apa gali parit perang Khandaq tu, Allahumma la aisha aisyal akhirah kan. Dia buat itulah dia doa. Doa apa yang kata tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Lepas tu bukan makan dan mewah buat kerja masa tu. Dengan keadaan lapar lagi, letih lagi, gapo. Tapi kerja dengan ikhlas, dengan lillah untuk nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab musuh-musuh nak mari serai, nak mari apa. Tapi dengan sungguh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jaya for dia gali parit sudah dengan jaya dengan siap molek siapa musuh mari nak serai nak masuk Madinah tak boleh. Ini dia kata dengan sebab satu padu Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan pula. Masyarakat kita kena ambil wak fikir, masyarakat kita kena ambil wak kira. Sabit itulah kalau kita dengar kisah-kisah Nabi, kisah-kisah masa Nabi ni, ia tambah himeh. Ia menambah himeh.
Kita boleh tengok gambaran orang kerja untuk agama Allah Ta'ala. Orang satu padu di atas perkara benda baik. Orang satu padu di atas perkara benda takwa ni. Kita tengok ni serah. Serah suka. Serah seronok. Serah tak puas tengok. Gambaran-gambaran yang comel. Kita pun nak ada di dalam masyarakat kita. Lah ni pun Alhamdulillah kalau kita tengok masyarakat kita, orang Thailand sama Thailand sendiri, orang Malaysia, orang jauhnya pakak mari tolong-nolong. Masya Allah. Cuma malam ni ustaz-ustaz kita nak mari kecek berkenaan dengan hadis Nabi. Berkenaan dengan hadis-hadis Nabi, doa yang berkenaan dengan pertolongan sesama kita supaya kita boleh tahu kata dalam agama kita ni ada dok royak. Dalam Nabi ada dok royak kelebihan dan tolong-menolong di dalam agama Islam supaya kita boleh buat patut boleh tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi balasan, Allah Taala akan bagi gapo balasan kepada orang tolong-menolong.